Hello, so come back with me and Santa and we are riot. Oke, jadi hari ini kita udah habis-habisan banget buat ceritain Natal sih. Ini actually tanggal 25, jadi pas banget pas lagi Natal. Jadi ini mobilnya udah di ya sedikit-sedikit dihias lah ya. Ini Delica sama Mini Cooper ya. Gua nyalain dulu nih. Yo, nyalain lu nyalain deh, nyalain. Betul ya kan. Jadi kalau kita sebenarnya gini, balik lagi ada setiap tema di balik tanggal libur. Iya benar. Benar enggak tuh? Iya. Berhubung hari ini Natal, jadi pas lagi libur. Jadi, libur lagi dan apa nih? Dan seperti biasa dia yang paling niat bawa dari rumah, gue yang ada aja gitu. Oke, jadi ya gini lah. Kalau soal outfit, OTD. OTD. Kalau kata anak-anak Instagram gitu kan, OTD-nya tuh apa nih? Kalau ini gue mendandani Biki untuk sebagai kado. Bukan. Apa dong? Pohon Natal. Karena di sini jujur aja kita lagi kesulitan banget nyari pohon Natal. Dan tentunya kalau kita beli di toko yang ibaratkan bernama itu mahal, luar biasa mahal. Membawa dari rumah kegedean. Nah akhirnya gue jadiin dia nih kayak pohon Natal ya nih. Dan tuh lihat. Daunnya pas sama ya. Ini pohon Natal gosong. Ini pohon Natalnya dan gue santanya. Dan tentunya kalau untuk yang lain-lainnya kita akan present guys. Langsung aja kalau dari sisi kanan gua itu ada Mitsubishi Delica dan ini ada Mini Cooper R56 guys, dan tentunya untuk konsep penghiasannya kita langsung tanya satu by satu aja ya. Langsung aja dari Bapak Abdel. Siap. Oke. Okay. Bapak Abdel kok ikut Natalan? Boleh ya? Saya gua ini kan saudara kembar gua Diki kan. Oh gitu. Natalan jadi demi ini. Jemaat nih. Iya, Dikinya lagi gereja jadi saya gantiin Diki di sini. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Pak Abdel silakan pegang GoPro-nya. Iya, oke. Okay, jadi untuk konsep Delica ini jadi sebenarnya kita bawa kado ya ini mobilnya ya. Ini bawa kado banyak banget. Isinya apa? Nah, kalian tebak aja kalau ada yang bener nanti kadonya buat kalian. Iya. Langsung dikirimin, komen aja kira-kira ada isinya apa, kalau bener gue kirimin ke kalian. Terus di sini ya pokoknya intinya jadi ini yang niat tuh mini kan. Nah ini tuh jadi barang-barang sisanya dari ngebungkus kado. Terus tadi gue nungguin Alvin, ya udahlah gue isi Asia nih, plat nomor sensor ini ceritanya biar kayak kado lagi. Ini ya kebetulan ada aja kertasnya emas gitu, jadi kayak bagus aja gitu. Terus ini tadi potong pitanya kebanyakan, ya taruh sini gitu. Jadi emang gua orangnya nggak boleh ada barang sisa guys. Jadi memakai semua yang bisa, semua tenaga yang ada kita pakai hingga titik darah terakhir. Oke. Terus ini pelek rally art, enggak sih ini udah pernah dijelasin. Oke. Terus untuk guanya sendiri karena lupa bawa begini-beginian, jadi ya gua pakai pita aja gitu dan hobi saya mengikat, jadi ya sudah pas lah ya. Oke, terus untuk lain lagi, pokoknya sih intinya ada di roof rack-nya ya. Roof rack-nya ini full bawa kado. Ini penuh banget. Terus ini ada kertas sisa lagi, gue tempelin aja ngasal, bodo amat. Terus ini ada kado lagi. Oke, jadi ini adalah delivery car-nya, jadi gantinya sih kereta Santa Claus ya guys. Jadi kereta rusanya. Rusanya soalnya cuma satu dan masih kecil, kasihan kalau dipaksain. Jadi kita pakai Delica langsung, oke. Okay. Intinya gitu, kalau buat Mini Cooper gimana pasti dia bentar banget karena intinya ya sedikit doang lah ya. Coba, kan tidak seniat ini, atau segoblok ini sebenarnya. Jadi ya langsung aja silakan Bapak Alvin. Oke, okay. Balik lagi kalau ketemu dengan konsep berbicara dengan gua tentunya nggak kayak yang kayak Diki bilang. Tentunya lebih lama gua daripada Diki pastinya. Nih guys. Kalau bicara kenapa kita pilih Mini Cooper ini, karena gue pikir kemarin gue menciptakan warna hijau dan tentunya peleknya merah. Dan tentunya hijau merah ketemu apa nih? Hijau merah ketemu hitam, itu tuh udah warna Natal banget guys tentunya. Jadi gue pakai konsep untuk Natalannya menggunakan mobil ini. Dan tentunya ini untuk penghiasannya, gue sedikit membeli aksesoris untuk menjadi rusa-rusaan. Ini ada hidungnya guys.
ya. Ditambah lagi ini ada kupingnya. Nah, kalau untuk pemasangannya sendiri itu mudah banget. Karena kenapa? Ini diselipin di kaca nih guys. Mungkin buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin mencari aksesoris buat hiasan Natal, itu tentunya gampang banget ya. Kalau yang model kuping-kupingan rusak gini, ini cuman dicantolin di kaca doang. Jadi cuman diselipin doang dan langsung aja ditutup. Dan udah, gak akan lepas. Jadi andai kata kalian mau shoot rolling shot atau enggak, mungkin bikin panning foto gitu, itu nggak mungkin jatuh sih si kuping-kupingan rusanya gitu guys. Ditambah lagi kalau bicara soal konsep ini ya, mini gua ini sebenarnya gua mau simulasikan untuk menjadi si rusanya Santa. Berhubung gua jadi Santanya, jadi tentunya si rusa ini harus bisa apa nih, menarik barang-barang gitu ya. Jadi kayak ada keretanya. Dan tentunya sebenarnya kalau bicara soal konsep, gue bicara konsepnya itu total, global. Alias ini yang tadi udah dibilang, udah diciptakan si Delica ini seperti keretanya yang dibilang ya. Dan kalau gue sendiri, ini rusanya. Nah ini anak rusanya. Kalau gue caranya begitu. Jadi tentunya ini semua bakal menjadi sebuah satu konsep gitu. Dan tentunya guys, kemarin-kemarin mungkin ini yang gua sedikit kasih tahu kalian, ini adalah bike carrier ya. Gua menggunakan merek Thule, Thule Freeride yang gua impor sendiri guys. Apalagi, jadi kalau gua lebih menyondongkan soal mobil si mini ini tuh menjadi si rusanya. Dan tentunya juga untuk warnanya sendiri, colorway-nya itu warnanya hijau merah, itu udah bener-bener Natal abis guys. Nah menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Dan tentunya mudah-mudahan nanti ada beberapa taking foto kali ya Dik ya. Taking foto nanti kita kasih tahu mentahannya gimana dan hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan perayaan Natal tahun ini bisa apa nih, sedikit menginspirasi juga buat kalian. Karena balik lagi kalau sekarang mau merayakannya di gereja atau apa, online, bener gak? Atau lu gereja? Gua gereja hari ini. Lu gereja? Nah. Jam berapa? Jam 5. Jam 5? Bener nggak? Seriusan? Jam 5? Beneran lu gereja? Oh my God! Wow! Nggak percaya gua. Serius, jadi gua kan Kristen apa sekarang? Natal, Pasca. Jadi gua gerejanya kalau Natal sama Pasca doang. Kalau Natal gua nggak gereja juga, gua Kristen apa gitu loh. Oh gitu. Kristen KTP kan bisa. KTP gue bukan Kristen. Apa? Enggak, kosong, strip doang. Strip doang? What? Wah, ateis guys, bener-bener. Parah banget nih. Oke, jadi mungkin apa nih? Begini penampilan dari jauhnya. Footage-footage sudah direkam belum? Udah dong. Footage-footage sudah ada semua ya. Pokoknya berarti hari ini tema Natal untuk perayaannya segini, guys. Kalau Diki itu sebagai pohon Natal. Pohon Natal, pohon ya. Pohon Natal berjalan. Pohon Natal berjalan. I can get up all night. Oke, ditambah ini adalah keretanya ya. Apa ini nih keretanya. kereta jadi rusanya? Ini keretanya ini. Ya iya, makanya gue bilang tadi kan gue ngomong konsep gue beda dari lu karena gue menggabungkan dua konsep ini. Iya. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan. Kalau bicara ini enggak kayak rusa, Bang. Ya udah berarti hiasannya Santa Clausnya, ini rusanya kan? Ini rusanya, ini narik nih, tuh ada talinya ini, tuh. Ini ada talinya. Ya, jadi gitu. Ya, jadi gitu kalau konsep dari gua. Pokoknya apalagi yang mau disampaikan sebelum closing? Jadi, pokoknya simulasinya seperti ini guys. Kami dari Earth Auto Concept mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Bukan Happy New Year ya? Bukan Happy New Year, Happy New Year-nya ntar. Happy New Year ntar. Happy New Year itu selamat tahun baru. Selamat ya, tahun baru. Kalau yang nonton. Kalau yang nonton, kalau yang pernah nanya, itu boleh siap. Kalian dengar sendiri. Sip, mantap. Sip, mantap. Ah, mantap gitu. Oke. Okay. Oke, okay. Mungkin apa nih? Jadi tadi lu ya? Lu udah. Ini udah. Ya. Mini ya kalau kalian boleh anggap ini rusa, gue lebih senang. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini biasanya sih Santa Clausnya gitu guys. Nah ini rusanya dan kalau gue jadi Santa Clausnya gitu. Oh, tapi kok jenggotnya belum tumbuh ya? Baru semir pak. Baru semir. Jadi gue potong dulu, potong, keluarin semir. Dikit, gue semir potong gitu semir, kan. Biasa ya. Kan putih kan gue. Putih. Ya. Nah jadi kali-kali lah. Di zaman-zaman sekarang Santa Claus juga boleh lah. Biar kelihatan muda banget gitu. Siap. Nah, nanti nih daripada lu bingung dilihat di jalan, lu bisa nggak ngebedain logo KFC sama Santa Claus mirip banget?
Iya sih. Kalau nah, kalau buat kalian yang perhatiin sampai detail banget, itu mirip banget Colonel Sanders fit iya Santa sih. Claus simulasinya itu mirip banget, guys. Oh, dan ya Santa Claus itu KFC. Nah, ya? Enggak. KFC itu seenaknya tuh sampai sana. Oh. Dahsyat iya, gitu. Iya kan? Jadi gitu, guys. Mungkin apa lagi? Happy New Year. Happy New Year entar. Tolong please Happy New Year entar. Happy New Year entar. This is Merry Christmas 2020. 2020. Di suasana COVID. Suasana COVID. Mungkin 2021 kita bisa lebih gila ya kalau udah enggak ada COVID. Harus, gini. harus. Iya, nanti gua pengen nge-trip pakai mobil gua gitu, bawa pohon Natal gitu. Nah, mobil yang mana? Mobil lu setahun aja di bengkel. Kagak keluar-keluar. Tapi gua punya setahun buat belajar nge-driftnya doang. Oh, gitu. Intinya gitu. Iya. Oke. Okay. Berarti 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Oke. Okay. 2022 deh. 2022. Natal. Enggak, yang jelas permintaan lu apa untuk Natal tahun ini? Natal tahun ini kebetulan saya ingin mesin rotary. Oh, dia mau mainan sedikit permasdaan dunia, guys ya. Tapi ya bahagia aja cukup sih. Oke. Okay. Tapi bahagianya pakai mesin rotary gitu. Oke. Okay. Kalau gua pengennya tempat parkir mobil, guys. Gua mau tempat parkir mobil. Kenapa? Karena ya gua pikir gua setiap hari kalau misalkan umat itu bebersih-bebersih terus, kayaknya sayang sekali tenaga saya terbuang sampai subuh-subuh. Jadi sebenarnya mendingan kalau kalian yang punya gedung nggak kepake di Cirebon mau dijual, kabarin aja, kontak di bawah, nomornya ada di sini, nanti langsung dibeli. Lu kayak sales reward tau nggak? Lu kayak calo, dia kayak calo rum, apa calo tanah. Biar dapat enggak, jadi gua dapat persenan bisa beli rotary, coy. Oh gitu, yeah. Boleh sih. Bener. Ada kang tau tipis-tipis lah. Tipis-tipis cuan, oke okay lah. Cuan-cuan ya. Lah. Kayak mungkin. Ya udah guys, ini kita ucapin sekali lagi Merry Christmas 2020. Sampai ketemu Natal tahun depan. Tahun depan, pokoknya gue janji antara mungkin Sefiro jadi nanti bisa ngetrip pakai itu, bawa-bawa Natal atau apapun, doain aja. Pokoknya tahun ini karena COVID, jadi kita online begini aja. Ya. Tahun depan harus lebih gila lagi. Ya, pasti. Dan ya mudah-mudahan tahun depan udah 1 juta subscriber, jadi amin. Kita mungkin giveaway juga langsung. Ya, giveaway. Kasih aja mobil ya. Ya Civic gua nggak apa-apa. Ya. Enggak, amit-amit. Body kit aja. Body kit, kasih. Kasih. Ya. Oke. Okay. Pokoknya gitu. Oke. Okay. This is our topic. Thank you for watching and be the best on earth, guys. Ya.